Nah, Yaris terbaru, Gen 5. Kabarnya ini unit ready? Ready, Pak. Ini free, ready. Jadi kalau ada konsumen yang minat, bisa langsung diambil. Jadi bawa pulang langsung bisa, Pak? Bisa langsung dibawa pulang. Ya, tapi khusus yang ini, nanti kita bisa kasih diskon tambahan. Bisa kasih diskon tambahan, Pak? Bisa diskon tambahan, Kak. Kilometer kan udah pasti kan udah sesuai operasional lah ya. Betul sekali. Tin, kaki-kaki, AC itu gimana sih, Bang? Nah, kalau untuk itu ada jaminan garansinya dari Bluebird sendiri. Bisa pakai kredit nggak sih, Pak? Bisa sekali. Bisa ya? Sampai Mercy pun bisa kredit. Bisa dikredit, Pak. BB Auto Channel. Don't forget to subscribe. Oke, teman-teman, kita akan bahas ubahan terbaru di akhir tahun Vios X Bluebird dari facelift Yaris bisa dibikin di sini dan Mercy sampai yang budget terbatas kita akan bahas di YouTube BB Auto Channel. Saksikan video ini sampai habis. Oke, teman-teman, sudah bersama dengan kita tim sales dari Bluebird Kramat Jati. Apa kabar? Bang Pikra, alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Jadi kita di bulan menjelang akhir tahun datang lagi nih ke Kramat Jati. Benar. Karena ada unit yang spesial ya. Betul. Salah satu yang ini saya baru pertama kali lihat, teman-teman. Mobil X Bluebird diubah jadi Yaris. Yaris. Nah, teman-teman boleh nanti mampir ke sini yang area Jakarta Timur. Ini kita alamatnya di mana, Bang Pikra? Ya, kita kantornya di Jalan Raya Pondok Gede, nomor 17A, Kramat Jati, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ah, tapi kalau yang luar daerah juga bisa ya, Pak Baib ya? Bisa. Bisa ya. Jadi kita juga di luar daerah kita melayani juga. Okay. Termasuk kita juga bisa support untuk pembelian secara kredit seluruh Indonesia. Teman-teman bisa lihat nomor di layar, Pak Baib, Pak Pikra, dan tim dari Bluebird Kramat Jati. Pokoknya semua resmi. Dan tenang aja, kita bahas satu persatu ya. Dari si Yaris. Boleh. Hackers ya? Selengkapnya di video ini, kita akan bahas ubahan apa saja di bulan November menjelang akhir tahun. Oke, Pak Baib dan Bang Pikra. Nih, sebelum mulai nih, kenapa nih pakai kacamata nih? Ya, jadi temanya hari ini kita mobilnya warna hitam, Mas. Oh, oke. Okay. Jadi, biar supaya menyesuaikan gitu kan. Matching ya? Matching, jadi kita pakai kacamata hitam juga. Selain emang silo ya, Pak ya? Nah, kita mulai dari mobil pertama, Pak Baib. Ya, boleh. Teman-teman, kalau yang mau beli bisa lihat nomor di layar, nomornya Pak Baib ya. Ya. Pembelian area semua daerah di Indonesia. Ini jelasin konsepnya seperti apa nih, Pak Baib? Ya, kebetulan konsepnya kali ini upgrade Gen 5 ya. Gen 5, oke. Okay. Ya, Yaris terbaru, Gen 5. Ini bagian depan kita ganti semua, Pak. Oke. Okay. Jadi dari mulai bumper, kemudian headlamp, fog lamp juga, fender, kemudian kap mesin semua ganti. Kap mesin juga ganti ya, Pak ya? Ganti semua. Jadi ini set. Kelihatan bisa dibandingkan, teman-teman, di samping sana. Ya. Lebih kelihatan ramping dan lebih aerodinamis, sporty, ya. Sporty banget. Ya. Ini memang paling pinter deh kalau mau bikin Vios deh di sini di Kramat Jati. Iya, iya. Ini basicnya tahun berapa, Pak? Tahun 2015. 2015. Ya. Jadi 2015 itu udah bisa dibikin, bahkan 2014 juga bisa, Pak. Bisa, 2014 bisa. Tapi sekarang yang stok ready apa nih, Pak? Ready 2014 dan 2015. Ready ya? Ready. Nah, basic ini 2015 harga berapa, Pak? 2015 ini harga basicnya 82,5. 82.500. Betul. Dengan ubahan seperti ini, tambah berapa, Pak? Ya, ini kan ubahannya memang depan sudah dirubah total, tapi memang ada beberapa yang belum. Kalau yang kondisi seperti ini sih paling 20 sampai 25 juta tambahnya. Oh, tambahannya cuma segitu ya, Pak ya? Iya. Dengan ala kada apa dengan kondisi sekarang ya? Iya, betul. Dan benar, Pak. Kabarnya ini unit ready. Ready, Pak. Ini free, ready. Jadi kalau ada konsumen yang minat bisa langsung diambil. Jadi bawa pulang langsung bisa, bisa nih, langsung dibawa pulang. Tanda jadi modif dikit-dikit udah langsung bisa? Ya, langsung. Wah, cakep. Kalau ubahan sebenarnya masih belum finish ini ya, Pak ya? Ya, jadi ya, makanya nanti kalau memang kondisi seperti ini aja paling
kisaran 20 jutaan. 20 jutaan. Kisaran nanti dari konsumen mau nambah ini nanti mungkin kita bisa kalkulasi lagi. Oke, tapi dengan tambahan segini juga udah dapat interior yang sudah diubah juga ya, Pak ya? Sudah power window, head unit, kamera mundur. Wow. Sudah. Jadi ini masih budget terjangkau lah ya, Pak ya? Budget low-nya ini. Dengan 82,5 tambah 20-an bisa dapat mobil seganteng ini. Wah, udah paling cocok pakai kacamata nih. Nah, tapi yang budgetnya terbatas jangan khawatir. Nanti kita ngobrol sama Bang Pikra ya. Iya, boleh. Untuk budget-budget yang masih bisa paket ekonomis. Oke. Nah, sekarang kita ke Bang Pikra. Iya. Untuk yang budget-budget ekonomis, Bang Pikra. Betul. Jadi ini tampilan elegan aja. Elegan aja. Ya, budget minim sudah dapat mobil keren seperti ini sebenarnya. Oke, ini budget berapa nih, Bang? Ya, ini model 80 jutaan udah dapat seperti ini. Oh, oke, 80 jutaan aja ya, nih, Bang. Iya, ini unit tahun 2014. 2014. Ya. Basic 2014 berapa, Bang? Basicnya dia 77.500. Oke. Ini udah pesanan atau ready nih, Bang? Kalau ini udah pesanan. Udah pesanan ya. Orang ya. Jadi bisa dilihat apa saja yang udah dirubah nih, Bang? Bisa dibantu. Jadi untuk dari depan sendiri ini kita kasih dudukan plat. Dudukan plat, ya. Oke. Okay. Kemudian kita kasih fog lampnya model Pro G. Model Pro G ya. Ya. Okay. Kemudian velg sudah kita ganti jadi yang racing ya. Velg tapi racing. Velg second. Oke. Okay. Ya, kemudian udah dapat kaca film. Kaca film ya, Bang ya? Ya, okay. Talang air yang Vios yang slim tentunya. Slim. Dan antena Sirivio di atas. Oke, siap ya. Antena juga sudah ada. Kalau untuk di belakang ini udah pakai emblem set dan ini kita pakaiin ductel. Wah, ductelnya manis ya. Nah, ductelnya ini agak berbeda ya. Ini bukan fiber ya. Ini plastik. Oh, ini plastik ya, Bang ya? Iya, jadi bukan fiber dan bentuknya juga lebih bagus lebih ya. Lebih elegan lah ya. Ductel yang biasa. Nah, ini dengan harga 80 jutaan juga interior juga udah dirubah ya, Bang? Iya, interior sendiri ini kita dari power window udah pasang alarm juga, head unit kita yang standar Vios ya 7 in. Oke. Okay. Ya, dan kita power window-nya pakai yang plastik ya tentunya, bukan custom ya. Oke. Okay. Seperti itu. Ini warna hitam ready, Bang, stok? Kalau warna hitam 2014 masih ready. Masih ready ya? Iya. Oke. Okay. Dan kita juga masih ada warna merah 2014. Oke. Okay. Merah 2014? Iya. Itu harga berbeda apa sama, Bang? Kalau untuk warna merah, harganya berbeda. Harga berbeda ya? Iya. Jadi kalau untuk warna khusus itu ada tambahan biaya 2,5 juta. 2,5 juta? Iya. Okay. Jadi kita warna standarnya itu ada hitam, silver, abu-abu, dan coklat saja. Oke. Okay. Jadi 4 warna di harga standar. Oke. Okay. Iya. Tapi khusus yang ini, nanti kita bisa kasih diskon tambahan. Bisa dikasih diskon tambahan? Bisa diskon tambahan, okay. Karena ini pajaknya mepet ya. Oke. Okay. Pajak masih hidup tapi mepet, nanti kita bisa ajukan diskon tambahan. Pajak emang berapaan sih, Bang, kalau per tahun? Pajak untuk limo kita 2 jutaan. 2 jutaan ya, yeah. Terjangkau juga lah ya. Iya, 2,2 sampai 2,3 juta pajaknya. Jadi kalau untuk pengurusan, kalau customer ada yang mau nggak repot, Bang, sekalian bantu urus balik nama atau mutasi bisa sih, kita kan? Bantu juga. Bisa juga ya? Bisa dibantu. Okay. Jadi jangan takut kalau beli mobil atas nama PT, ribet perizinannya itu kita bisa bantu. Bisa masalah. Dibantu ya? Oke, okay, yeah. Banget. Nah, Bang Pikra, kalau yang si abu-abu ini, tahun berapa, Bang? Bagus juga nih, Bang? Ini abu-abu sama tahun 2014. 2014? Iya. Ini pesanan, Bang? Ini juga udah laku. Awalnya kita buat free display. Iya. Udah laku proses juga. Oke. Iya. Ini harga berapa, Bang? Ini sama seperti yang sebelumnya juga. 80 jutaan aja? Iya. Oke. Sama. Ini bedanya warnanya sama abu-abu. Velgnya juga beda ya, teman-teman? Iya, ya? Benar. Dan ini lebih nice dengan kaca film yang Sparta. Iya, jadi okay. Seperti cermin. Jadi ini elegan ya, simple ya, elegan. Benar. Dan ngomongin bekas taksi, Bang. Iya. Kilometer kan udah pasti kan udah sesuai operasional lah ya. Betul sekali. Untuk mesin, kaki-kaki, AC itu gimana sih, Bang? Nah, kalau untuk itu ada jaminan garansinya dari Bluebird sendiri. Oke. Okay. Jaminannya adalah ketika beli itu wajib berfungsi dan keadaannya baik. Oke. Okay. Ya. Nah, untuk khusus mesinnya sendiri kita ada garansi khusus untuk mesin itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan? Iya. Oke. Okay. Nah, kalau untuk kaki-kaki, AC dan sebagaimana, kita pastikan ketika keluar dari kantor itu keadaannya baik dan oke semua. Oke. Okay. Jadi sudah dicek
dan nanti betul. Pada saat keluar pun akan dicek kembali ya Bang ya? Betul sekali. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman, banyak yang bilang casingnya aja casingnya, tapi kan dalemannya kalian juga mesti lihat, bisa mesti cek juga, di sini juga bengkelnya ya, lengkap benar. Ya Bang ya? Benar. Jadi nggak perlu ragu, khawatir, kalaupun emang mau, coba aja sendiri ya Bang ya? Iya, boleh bawa mekanik buat ngecek mobil, boleh berpilih-pilih. Bisa banget. Iya. Oke, sekarang kita bakal ngomongin Sinex di sampingnya ya Bang ya? Iya, boleh. Oke, bye-bye. Sekarang ya. Kita panas-panas, cocok pakai kacamata, ya. Bahas Mercy ya Pak ya? Ah, iya benar. Ini Mercy tahun berapa Pak? Tahun 2013. Tipenya serinya E-CGI, E200 CGI. E200 CGI. Ya. Ini unitnya udah kayaknya rada lumayan langka ya Pak sekarang ya? Ya, memang kalau untuk stok Mercy ini kita nggak banyak. Ha-ha. Jadi paling kalau datang stok 1-2 aja sih. Oke. Ini dilepas berapa? Dilepas di harga 200-an lah. 200 jutaan aja ya? Ya? 200 jutaan udah punya Mercy teman-teman. Ya. Dengan ya kualitas sih masih oke lah Pak ya. Oke, tipe E kok ini. Tipe E. Bergengsi juga teman-teman, bisa kalau keluar nggak kelihatan X Silver Bird ya Pak ya, ya. Pak kalau sekarang ngomongin beli mobil di sini Pak, bisa pakai kredit nggak sih Pak? Bisa sekali. Bisa ya? Sampai Mercy pun bisa kredit. Bisa dikredit Pak? Bisa. Jadi DP simulasi itu berapaan Pak? Kalau DP untuk Vios-nya kisaran 15 jutaan. 15 jutaan? Ya. Untuk angsuran itu berapaan sih Pak? Angsuran kisaran 2 juta. Kisaran 2 juta. Ya. Dan itu ready untuk khusus Jabodetabek aja apa gimana, Pak? Seluruh Indonesia, Pak. Masih bisa ya? Seluruh Indonesia. Kita kebetulan sudah ada kerjasama dengan Adira. Oke. Okay. Sehingga Adira bisa support seluruh Indonesia. Bisa support seluruh Indonesia. Ya. Jadi yang agak pengen budget, pengen modifin lebih, bisa. Bisa kredit, kredit ya, Pak ya? Sisanya buat modif. Sisanya buat modif. Ya. Yang pasti kalau modif itu budgetnya nggak bisa dikredit ya, Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau kalian mau yang seperti tadi 20 jutaan, 25 jutaan, sisanya dikredit aja ya Pak ya? Ya, betul. Nah, ini bisa dilihat nih teman-teman, seganteng ini dengan budget 200 jutaan, seharga mobil-mobil Avanza sekarang ya Pak ya? Iya. Harga 2 juta udah punya Mercy ya. Avanza malah nggak dapat sekarang barunya kan? Iya, udah mau kepala 3 ya. Nah, kalian bisa dapetin di Pool Kramat Jati unit-unit ini, kita sudah eksklusif satu persatu kita bahas. Sekali lagi kalau yang mau beli bisa hubungin Pak Baib dan Pak Pikra di mana? Betul. Di saya dengan Pak Baib dengan nomor 0821 2488 2158. Oke. Mas Pikra, kalau di saya bisa dihubungin di nomor WA bisnis 0857 1955 9394. Oke. Jangan lupa kita juga punya channel YouTube ya. Oh, ya, aduh. Betul. Mobil bekas taksi Bluebird. Cakep. Bisa lihat di deskripsi ya teman-teman ya, untuk ya, channel. Ya, tanya langsung boleh. Silahkan. Kramat Jati. Terima kasih nih Pak Baib, siap. Bang Pikra. Sudah informasi sebegitu detail, kita akan bahas nanti di next kunjungan pool berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bung Bas, sign out. Demikian video kali ini. Teman-teman boleh klik like apabila suka dan share ke teman-teman yang lain, dan juga komen mau di request mobil apa atau ada masukan apa, silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga nonton video-video sebelumnya yang mungkin kalian cari mobilnya ada di situ, dan juga jangan lupa follow Instagram dan Facebook dan juga Twitter BB Auto. Bung Bas sign out, jangan lupa subscribe, sampai jumpa di video berikutnya.